kak. Oh iya. Wih, apa? Sudah kelihatan keribu. Wih, crispy. Halo Mbak Kiki, pun kabare? Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oh, hari ini kita review Kentucky Mbak Kiki yang ada di Taman Sukowati, tepatnya di Ponorogo, Jawa Timur Indonesia, bosku. Nah, ini proses pembuatan ayam fried chicken. Ini sekali goreng berapa potong, Mbak? Tiga. Wow, 33 potong. Wow, minyaknya full, penuh. Nah, ini proses pembuatannya, kita intip gimana caranya bikin ayam fried chicken ala Mbak Kiki fried chicken ya. Nah, buat teman-teman kalau lewat wilayah Taman Sukowati bisa mampir beli ayam fried chickennya Mbak Kiki ya. Harganya berapaan Mbak Kiki? Jadi harganya ada yang 5.000, ada yang 5.500, ada yang 6.000 ya. Jadi harganya ini ayamnya besar. Wah, ini jual daging ya, Pak ya. Jual daging, bukan jual tepung. Ya. Ayamnya besar-besar. Nah, ini cara bikinnya, kita intip ya prosesnya. Woi. Wah, dicelup. Paha 6.000, Mbak. Nek sayap 5.000. Mantap. Tepung mahal ya, Mbak ya. Maet. Mare tepungnya larang ini. Bukanya jam berapa, Mbak Kiki? Jam 10, Bosku ya. Jadi setan buka di Taman Sukowati jam 10 pagi. Nah, ini proses penggorengan. Ada kepalanya juga, Mbak ya? Nah, kepala pinten, Mbak? Kepala 3,5. Nek ati ampela. Ati ampela 5,5. Jualan di Taman Sukowati udah berapa tahun, Mbak? Hampir 17 tahun. Wow, mantap. Hampir 17, 16 tahunan, hampir 17 nih. Ini pas 17 Agustus Mbak hari ini, Mbak. Wow, mantap. Anniversary. Pas ulang tahun. Jualan 17 tahun. Ini cara ngaduknya pakai tangan 2. Pakai tepung apa, Mbak? Cakra ya. Wow, mantap. Harganya mahal, Cakra. Wow, harganya 260, 25 kilo, Mbak ya, satu sak. Iya, ganti harga dulu 170, 180. Ini proses pembuatannya, dicelupkan ke air. Ini pertama, Mbak ya, gorengan yang pertama ini, Mas. Tepungnya bumbunya apa ini? Merica ini, Mbak? Tumbar? Ya. Ada bumbunya ini, kelihatan.
tumbar bosku. Jadi tepungnya ada tumbarnya bumbunya. Nanti kita beli, kita icip-icip. Makan ayam fresh chickennya Mbak Kiki fresh chicken. Nah inilah Kiki fresh chicken, oke? Wow, mantap. Oh gantian. Udah menyelup Mbak? Masuk? Wow, udah mau masuk. Wajahnya ukurannya pinten nih kok. 26. Wow. Gede. Ini minyaknya pinten liter sama nonton nih kok. 20 liter. Woi. Masuk bosku pas minyak larangnya piye nih Mbak. Tapi kan nambahnya lah. Oh iya. Oh ini 6 liter ini ya. Iya, 6 liter. Oh langsung Mbak ya, ngaduknya banyak langsung. Jadi enggak apa itu 10-10 enggak, tapi langsung 33 potong langsung nyemplung ke baskom lalu ngaduk. Kita ini prosesnya. Nah ini kak. Oh iya. Wih, enggak apa. Sudah kelihatan kribo. Wih, crispy. Mantap masuk. Oke. Itu udah masuk itu. Ya, tak lihat shooting dari situ dulu. Nah, ini berikut Taman Sukawatinya. Tak ambil dari sini. Wah. Kriwil-kriwil. Langsung 2, langsung 3, masuk. Ujung bosku press minyaknya. Oh, jen. Ini marmi. Matangnya tekan jero, Mbak ya. Minyak harus full, memang harus banyak, Mbak ya. Bosku, minyaknya harus banyak. Oh. Dikecilkan dulu. Geser masuk ayam KFC original, masuk ya ayam fresh chicken original, jadi KFC ya Kiki fresh chicken. Wah masuk ya. Wish. Pencelupannya berapa kali Mbak tadi? Dua kali. Penepungan tiga kali. Oh iya. Ya ini sudah masuk, nanti kita tunggu kalau sudah matang itu diayak dulu tepungnya, rontokannya diayak. Nah, ini bosku ya, lokasinya di sini. Ini sekarang harganya 6.000 sama 5.5 sama 5.000 karena harga ayam juga naik, harga tepung juga naik. Nah ini lokasinya di Taman Sukawati, tepatnya di Kota Reok Ponorogo ya. Kalau lewat daerah sini silakan mampir ya. Nah, sini. Silakan beli ayam fresh chickennya Mbak Kiki. Wah, dijamin. Jos enak, Bosku. Mas Mamon udah pernah ngevlog di sini juga. Ya udah, dikat dulu, nanti kalau sudah matang kita videokan lagi, oke? Cikidot. Nah, ini sudah matang bosku. Oh, mantap, ini sudah matang ya. 33 potong sekali goreng.
kon porsi adat niku. Yo, jentereng ini nggih. Dadi kuwi. Oh, mari kita review rasanya ya. Ya udah, cikidot, Mas Mam mau beli dulu. Buat teman-teman yang minat, kepengen beli, langsung aja ke sini. Tepatnya di Taman Sukowati ya. Langsung air ini. Oke, okay? Yowes ngomongnya sih bosku, tak nge-review rasanya sih. Cikidot. Ampun Pak Toyo, alhamdulillah ya. Hari ini Mas Mam lagi ada di Taman Sukowati, tepatnya di Kota Riok, Ponorogo. Nah, ini bagian tamannya. Nah, di belakang Mas Mam ini banyak penjual, mulai dari sosis bakar, pentol, kuah, pokoknya komplit sini ada, dan ayam fried chicken. Hari ini Mas Mam review fried chickennya Mbak Kiki Fried Chicken, KFC originalnya Mbak Kiki. Nah, ini original bikinannya Mbak Kiki sendiri, dan bumbunya itu tepungnya ada bumbunya, di marinasi ayam juga ada bumbunya, dan rasanya seperti apa kita cicip karena Mas Mam penasaran, soalnya rame bos gula itu, orang itu goreng, datang lagi, habis, datang lagi, jadi gak ada sepinya. Jadi rasanya seperti apa, Mas Mam penasaran. Masuk aja kita review rasanya. Wow. Nah, ini ayam KFC originalnya Mbak Kiki. Wow, masih panas. Ini harganya segini tuh 6.000, murah meriah. Kita mau icip-icip rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak icip-icip ya. Ya terus dah. Nah, ini paha. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita icip-icip rasanya. Tepungnya renyah, rasa asinnya pas, dagingnya besar banget, empuk, masuk sampai ke dalam. Ini matang sampai ke dalam. Ini dagingnya. Kameramennya jaluk kita pakai caos biar enak. Mantap. Bener-bener nikmat. Renyah, empuk. Bumbunya meresap. Panas pak. Saya nak kamera. Ampun pak payon. Pak payon. Enak tak? Ini mam enak. Mantap. Jadi matang sampai ke dalam ya. Ini masih banyak. Ini ada suwi juga. Mantap. Ini suwi harganya 5.000. Kita coba ya satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Enggak sampai ke dalam. Kamu nih. Yaudah bosku, cukup sekian dari saya. Buat penonton setia Mas Mam Vlog Mag wilayah Ponorogo bisa mampir ke sini, ke Taman Sukowati Ponorogo, beli ayam KFC-nya Mbak Kiki. Oke, yaudah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat 17 Agustus hari ini. Jangan lali. Ojo lali bosku. Upacara. Yaudah, ampun.